Halo, halo Tante Mai. Halo, wajib ke kali-kali mampir dong ke tempat saya ini, ke Toprak. Pakai telur ada. Enggak pakai telur juga ada. Tante Mai suka yang pakai telur apa yang enggak pakai telur, Tante? Wah, Mas Jono, apa kabar nih? Baik, Pak. Lagi ngapain ini? Goreng cabai, Pak. Kok cabai digoreng? Iya, Pak. Biar nggak keras kalau diulek, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi ini diulek untuk bikin apa? Mas Jono ini kok mengingatkan saya pada Kopral Jono ya? Ada hubungannya nggak? Pak. Aslinya dari mana? Pemalang, Pak. Oh, Pemalang. Pemalang itu Jawa Tengah ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Sudah lama jualan ketoprak di Jakarta? Lumayan, Pak. Sudah berapa tahun kira-kira? Ada 3 tahun kayaknya, Pak. Oh, ini cabai yang digoreng tadi ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Nah, jadi nanti diulek untuk? Buat bumbu ketoprak. Bumbu ketoprak. Biasanya orang sukanya pedas apa yang sedang atau yang nggak pedas? Masing-masing ya, Pak. Selera ya, Pak. Oh, ya, gitu. Nah, ini yang digoreng apa ini? Tahu, Pak. Tahu. Ya. Oh, gitu. Jadi untuk ketopraknya juga ya? Iya, tapi pakai tahu juga, Pak. Ada nggak orang mesen ketoprak itu nggak pakai tahu? Ada, Pak. Ada juga. Oh, ada juga ya? Oh, jadi sesuai selera gitu ya? Iya, selera masing-masing, Pak. Mas Jono? Iya, Pak. Kenal dengan Om Wacike nggak? Om Wacike? Nggak tahu ya, Pak. Kenal. Nah, kalau Tante Mei? Tante Mei, Om Ari, Om Luki, gitu, kenal? Gak tahu, Pak. Oh, gitu. Mereka itu semuanya jago kuliner loh. Suka jalan-jalan, nyari makanan yang enak di seluruh dunia, malah keliling-keliling gitu. Jadi, Om Wacike, Om Luki, Tante Mei, sama Om Ari gak kenal ya? Gak kenal, Pak. Kalau Om Silaban kenal gak? Gak kenal, Pak. Wah, mereka juga jago makan juga itu. Ini apa aja? Kacang sama tahu. Oh, seperti ini ada tahunya ya? Oh, ini pakai apa? Ketupat ya? Iya. Oh. Ada juga toge sama bihun, Pak. Oh, pakai apa? Bihun? Bihun. Ini kok ada goreng telur? Iya. Tambahan, Pak. Apa itu? Tambahan. Tambahan. Ya. Tapi ada juga orang yang nggak pakai telur ya? Ada, Pak. Oh. Jadi dikasih apa aja itu? Toge sama bihun. Toge sama bihun. Nah, ini apa sekarang? Kecap. Wah, sekarang ini diaduk dulu gitu ya. Ini bumbu kacang ini, kacangnya tuh disangrai apa digoreng pakai minyak? Nah, sekarang ketopraknya sudah siap disantap. Asli dimasak oleh Kopral Jono. Mas Jono. Aslinya dari Pemalang, Jawa Tengah. Mantap. Ketoprak pakai telur. Segarnya susu Mbok Tarmi, penuh vitamin dan gigi.